Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Masih seperti biasa. Di sini saya membuatkan lagi suara panggil dan suara inap yang dibikin menjadi stereo ya, yang ini SP pribadi revisi by Arpa stereo dengan inap pop by Arif Budiman atau produk ban. Jadi yang kemarin itu SP pribadi by Arpa. Nah, yang ini SP pribadi yang revisinya kita stereokan lagi dengan inap populasi. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir di channel saya, jangan lupa untuk bantu support channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan bantu like video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan tolong dibagikan ke teman-teman petani walet lainnya. Ya, jangan lupa bantu support terus channel saya ya teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ke videonya teman-teman, tidak perlu lama-lama lagi, kita dengarkan hasil suaranya ya. Ya, ini sudah nyala ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa, yang L-nya ini SP pribadi revisi, yang R-nya inap populasi atau inap pop. Ya, ini ya teman-teman ya, dengarkan baik-baik suaranya. Jadi bersih ya teman-teman, tidak ada suara inap di jalur L-nya ini ya, tidak ada. Nah, kita coba yang R-nya, kita nyalakan, kita matikan dulu yang L-nya. Nah, ini yang R ya teman-teman, channel 2 inap populasi. Ya, jadi tidak ada suara panggil di sini ya teman-teman ya, bisa didengarkan ya, murni suara inap. Jadi masing-masing jalur ini berbeda suaranya ya. Untuk settingan volumenya hampir sama aja dengan yang SP pribadi yang pertama ya teman-teman, karena DNA suaranya DNA dari SP pribadi yang pertama juga, jadi karakternya otomatis tidak jauh beda. Jadi untuk settingannya bisa teman-teman lihat video saya yang kemarin ya, yang SP pribadi. Hampir sama aja itu volumenya teman-teman, tidak beda. Oke, seperti biasa untuk link downloadnya silahkan cek di deskripsi ya. Di situ nanti ada link media playernya saya cantumkan. Dan buat teman-teman yang belum paham cara downloadnya, silahkan klik video ini lalu tekan tanda segitiga di pojok kanan di bawah video, lalu cek di deskripsi ada link media player, itu diklik lalu download ya. Oke, semoga suaranya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin request, silahkan request, tinggalkan di kolom komentar ya.
Jadi jelas ya teman-teman ya, ini suaranya terpisah. Kita matikan yang channel 2 nya tidak ada suara inap di sini. Begitu pula kita matikan channel 1 nya, kita nyalakan channel 2 nya, tidak ada suara panggil di sini ya. Oke, jadi teman-teman jika ingin menggunakan suara ini cukup dengan satu flashdisk, teman-teman sudah bisa menggunakan teknik dua suara. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.